Allah. So semalam kita dah buka-buka ran papan tu. Okey. Semalam juga aku siapkan ran ni. Bagi korang okey tak dia punya ketinggian dengan kecuraman dia tu? So kat sini landing dia. Pagi ni tak boleh buat sangat lah. Tanah banyak lekat tu. Payah aku nak gerak. Habis track dia, dia koreknya balik. So sini lah landing dia. Dia belum siap lagi lah. Mungkin lagi lepas Zohor aku buat. Lepas Zohor aku sambung balik. So yang mini bump ni aku, mungkin aku akan kekalkan kot. Pembesan tak? Dia ada macam bump. Sini satu. Lepas tu dekat sini satu. Lepas tu yang ni patutnya kat sana ada satu lagi. Jadi buat satu. Tapi aku nak buat rem rendah. Rem rendah je aku buat. So bila dia lompat sikit situ, dia dah bagi corner. So dekat bahagian rem kecil ni memang tak boleh nak speeding sangat lah. Sebab kat sini satu lagi, sini dah ada mini bump. Sana pun dah ada bump sikit. So dia pusing, bawa dia speed. Kat sini aku rasa aku nak tambah satu lagi. Kan, tambah satu lagi. So korang boleh main triple. Triple. So tengoklah macam mana. Kan, apa-apa nanti dah siap landing punya ram ni, kita try dulu. Tengok macam mana pergi dia. Dah try and error kat sini, barulah kita usik sana dan sini. Begitulah. Yang ni dah lulus. Semuanya kat sini kalau korang tak pandai speeding lepas corner, masa aku nak main throttle kan. Lepas corner ni memang korang kena main throttle lah. Untuk loncat kat sini. Kalau korang tak pandai main loncat, kat sini akan cium. Confirm cium pun. So section ni agak payah sikit lah. Tapi aku rasa boleh je. Aku pun baru lagi dalam dunia RC ni. Tapi kalau aku baru pun boleh lepas section ni, takkan korang tak boleh kan. Tapi bila korang terlebih dia tekan, korang akan landing kat sini. So kat sana kena pandai press lah. Ini mungkin kena lebih sikit. Dekat sini memang throttle korang kena tekan sikit. Tekan sikit, lihat landing tu break sikit. So dia akan jadi, dia break dia, dia akan jadi macam tu. Gitu bosku. Section ni pun agak payah agak. Sebab apa? Bila korang yang main yang boleh lepas triple ni, contohlah kita main triple kan. Contoh korang boleh lepas triple, korang mesti landing sini, betul tak? So bila landing sini, korang ni mesti kena pandai main break, betul tak? Lepas tu baru okay. Sup. Itulah gamak. Ya, aku tunjuk sikit lah lakaran track ni. So starting mesti lah sini. Okay, ni sini. Okay, sini bump, sing, sini sing, bump, sini sing, lalu bawah
Okey. Oh. Macam Formula 1. So kat sini kita masuk. Sini aku akan buat tempat apa benda dah, staging untuk apa RC kan. So kat sini lah kita punya staging. Sebenarnya aku tak tahu lagi nak pakai apa, pakai besi ke pakai kayu, tak tahu lagi lah. Sebab aku nak siapkan track dulu. Track aku nak siapkan dulu. Barulah aku siap staging ni. So sekali yang mana datang nak main tu, kau pijak je lah benda ni. Masih nampak tak? Okay. So sekarang ni bini aku tu nak pergi jogging. Aku terpaksa lah handle anak aku tu. So terhentilah kerja aku setakat ni. Buat sementara waktu. Lepas Zuhur pun aku sambung balik. Okay, assalamualaikum.